dan patuh kepada undang-undang. Tahap pematuhan PKP di negara kita adalah tinggi dan ini menunjukkan saudara-saudari semua faham akan kepentingan menjaga kesihatan dan keselamatan diri. Teruskanlah sikap yang terpuji ini. Teruslah berusaha, berdoa dan bertawakal. InsyaAllah kita akan berjaya mengharungi ujian ini bersama-sama. Kepada Allah jualah kita berserah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita bersama-sama Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Pengajian Islam UKM. Apa yang saya boleh katakan, kita sekarang ini sedang berusaha untuk mendapatkan bantuan daripada semua pihak. Oleh sebab itu sekarang ini setiap masjid di kawasan-kawasan, di bandar-bandar dan juga IPT-IPT, begitu juga negara JAKIM telah mengumumkan tabung untuk membantu golongan keluarga yang ditimpa musibah ini. Maka amat baik sekali jika kita sama-sama dapat membantu dan mengulurkan sedikit bantuan apa yang kita ada, sama ada secara online atau secara yang kita rasa kita boleh buat tanpa menafikan arahan kerajaan. Maka saya amat menekankanlah kepada masyarakat kita hari ini agar kita saling membantu antara satu sama lain dengan wang ringgit dan sebagainya. Jadi sangat-sangat penting untuk kita memberikan semangat sokongan kepada ahli keluarga yang terlibat dan juga kita nak membantu mereka yang dah terlibat untuk sekurang-kurangnya dapat bantuan dari aspek kewangan dan sebagainya. Sertai ruang interaktif dan bincang balas di www.facebook.com/PalangBernamaRadio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk waktu ini, seperti biasa setiap hari Khamis, kita bersama-sama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia di Bernama Radio dalam slot Klinik Cukai. Kali ini di talian kita bersama-sama dengan Pegawai Perhubungan Awam Cawangan Duta Unit Penggajian. Kita ada Puan Huslinda Husnon. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Semuanya okey? Apa khabar Cik Mah? Saya alhamdulillah. Macam mana dengan PKP Puan, duduk di rumah? Oh, saya dekat ofis dah sekarang. Oh, okey, baik. Baik, Puan, saya ada masalah sikit lah baru-baru ni. Tersilap lapor lah mungkin. Dah hantar pula tekan butang dulu. Tapi saya rasa bukan saya sahaja, tapi kalau anda juga yang telah melaporkan pendapatan bagi tahun lalu kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, kalau ya, pastikan semua yang dilaporkan adalah tepat. Tapi bagaimana pula kalau kita ni dah tekan dah butang hantar, baru perasan ada pelepasan yang tak dituntut ataupun ada maklumat yang terkurang ataupun terlebih lapor. Adakah masih boleh buat pindaan setelah e-filing dihantar? Jadi untuk lebih lanjut, kita tanyakan sendiri kepada Puan Huslinda, Pegawai Perhubungan Awam LSDNM, Cawangan Duta, Unit Penggajian. Baik Puan, macam mana tu Puan? Bolehkah kita buat pindaan ke atas taksiran yang telah dilaporkan? Okey, baiklah. Sebelum saya jawab soalan tu, terlebih dulu saya nak ucapkan terima kasih kerana memberi kami peluang dan ruang untuk berkongsi hal-hal percukaian dekat sini. Okey, berbalik pada soalan tadi tu, ya, kita memang boleh. Memang kita terima lagi kalau nak buat pindaan, kalau tersalah hantar kan, tersalah lapor, okay, kita terima untuk buat pindaan tu. Okey, dia bergantung pada, tapi bergantung pada situasi lah. Okey, kalau ikutkan dia ada dua situasi tau. Untuk yang situasi yang pertama, kalau pindaan tu dia melibatkan pengurangan cukai, pembayar cukai boleh membuat permohonan pindaan secara online dekat e-permohonan pindaan BE dekat laman web kita yang easyhasil.gov.my tu. Yang biasa kita hantar e-filing tu kan. Dekat bawah-bawah tu dia ada untuk pindaan punya. Itu untuk kalau ada punya akan melibatkan pengurangan cukai. Tapi kalau pindaan dia tu melibatkan peningkatan cukai, pembayar cukai tu boleh mengemukakan surat rayuan bersama dengan dokumen yang berkaitan kecawangan di mana fail pembayar cukai itu berada. Dan kita kena hantar sebelum tempoh pemfailan borang nyata cukai pendapatan berakhir. Okey, biasanya tempoh ni berakhir sebelum 30 April. Tapi untuk tempoh PKP ni, kita lanjutkan sehingga, kita tambah lagi 2 bulan. Jadi kita lanjutkan sehingga 30 Jun 2020. Jadi kalau nak hantar pindaan tu kena hantar sebelum 30 Jun 2020. Tapi kalau dia hantar selepas 30 Jun masih boleh lagi, tapi dalam tempoh 1 Julai tu dan dalam tempoh 6 bulan seterusnya. Maksudnya daripada 1 Julai sehingga 31 Disember
Yang tu kita kita terima lagi, dan pembayar cukai kena menggunakan borang nyata terpinda dan hantar borang tu kepada cawangan di mana fail cukai dia. Pembayar cukai tu. Puan, apa yang dimaksudkan dengan pengurangan cukai dan juga peningkatan cukai tadi? Okey, untuk yang pengurangan cukai ini kan, okay, macam yang saya sebutkan tadi, dia ada dua situasi kan. Okay, satu tu yang pengurangan cukai. Yang pengurangan cukai ni dia boleh terjadi apabila pembayar cukai tu dia terlebih lapuk pendapatan ataupun dia terkurang tuntut dia punya pelepasan. Okay, contohlah kalau macam dia tersilap, contohnya macam dia tersilap ambil dia punya amount dekat dalam EA. Katalah EA form dia tu pendapatan dekat situ tertulis RM50,000. Tapi dia excited sangat nak tuliskan, nak key in, nak cepat, nak hantar cepat-cepat kan, nak dapat refund. So dia terkey in lebih, katalah dia terkey in RM60,000. So dia jadi terlebih lapor. So yang tu dia kena buat pindaan. Yang pindaan tu dia kena hantar, dia kena buat melalui online. Pengurangan lah. Pengurangan. Begitu juga kalau macam kat bahagian pelepasan. Kalau dekat bahagian pelepasan tu, katalah macam dia terlupa. Tiba-tiba macam dia baru teringat, lupalah nak ni tuntut anak. So macam bila dia teringat nak tuntut, okay, dia masih boleh menghantar yang borang pindaan tu untuk tuntut pelepasan anak yang dia terlupa nak tuntut tu. Okay, yang situasi yang kedua pula, ada juga pindaan, dia akan menyebabkan jadi peningkatan cukai. Di mana ia boleh terjadi kalau pembayar cukai tu dia terkurang lapor dia punya pendapatan ataupun dia terlebih tuntut pelepasan. Katalah macam pembayar cukai ni dia ada pendapatan sewa tapi dia lupa nak masukkan. Macam dia bila dah hantar tu baru dia tengok, alamak, lupalah nak hantar, lupa nak lapor yang pendapatan sewa ni. Okay. Jadi yang itu sebab disebabkan dia akan menyebabkan peningkatan cukai, yang tu dia kena hantar kepada cawangan di mana fail dia berada. Faham. Okey. Sama ada dia boleh buat secara dalam talian ataupun membuat surat dan dihantarkan kepada LHDNM lah. Bergantung kepada situasi tu. Okey, baik. Tapi Puan, boleh jelaskan lebih lanjut tak berkenaan dengan pindaan taksiran ni? Pindaan taksiran ni? Okey. Macam untuk tadi yang, kan, terlebih amount daripada borang EA boleh tuntut pelepasan anak semua tu lah. Kalau yang bahagian peningkatan, maksudnya yang untuk... Terlupa lapor sewa tadi tu, apa semua itulah dianya. Lepas tu, tapi kalau untuk yang kalau macam yang buat pindaan melalui online tu kan, yang dalam yang website easy.hasil.gov.my, kat dalam tu kita sekarang ni bermula tahun lepas kita dah boleh upload dokumen. Jadinya, macam apa yang dia tersalah lapor tu, dia boleh upload sekali dia punya dokumen dekat dalam tu untuk kita terus semak nanti. Okey, baik. Apa jenis kesilapan yang biasa diterima oleh LHDNM? Okey, kalau untuk tahun 2019 ni memang hari pertama kita buka perkhidmatan ni memang dah ada yang call memang banyak dah masuk. Masa tu cakap, puan saya tersalah lapor. Okey, yang pertama, okey, yang ini yang saya kongsikan lah, yang yang saya terima dekat cawangan saya lah, cawangan duta penggajian kan. Okey, dekat bahagian dekat satu bahagian ni dia memang tak akan efek dekat sama ada peningkatan atau pengurangan cukai, tapi kat situ yang ramai yang salah, yang telefon yang bagi tahu nak betulkan yang dekat situ, ada satu kotak perasan tak ada bilangan penggajian. Kotak baru pun banyak ni. Yang tu yang bilangan penggajian tu ramai yang tulis 12 bulan, tapi sebenarnya yang tu ialah bilangan majikan untuk tahun tu. Kalau katalah dia untuk tahun tu dia ada dua majikan, so dia kena masukkan dua lah. Macam baru ni ada satu kes, pembayar cukai ni memang jujur orangnya. Dia telefon lah, dia tanya bayaran balik dia banyak sangat, lebih. So kita check lah dengan dekat ni ledger. Tengok memang PCB dia memang tinggi. Bila check balik, rupanya tak ada nombor majikan lain. Tapi yang tanya, ada tak majikan lain sebelum majikan yang ni? Ada. Alamak, saya dah terkurang lapor lah macam ni. Bila dah terkurang lapor tu, saya cakap tak pernah bagi dokumen, nanti kita akan buat pindaan untuk yang dia terlupa nak lapor yang punya majikan lagi satu tu. Itu yang gunanya dia ada bilangan kotak tu kan. Lepas tu satu lagi
yang baru-baru ni, yang tahun 2019 ni, banyak kesanan dekat bahagian KWSP tu. Oh, okay. Yang dekat bahagian KWSP tu sekarang kita dah asingkan dua, perasan tak? Dekat yang penjawat awam berpencin dengan selain penjawat awam berpencin. Itulah, saya tiba-tiba pelik juga. Macam tahun lepas saya macam, tak pernah-pernah pun ada terkurang bayar ni. Tahun ni saya kena tambah lagi RM89. Oh, ya ke? Mungkin ada salah isi di mana-mana lah ni. Oh, kalau macam yang dekat penjawat awam tu, dia memang akan tulis RM7,000 terus tau dekat situ. Kalau macam dia kotaknya dekat atas, memang ramai yang akan tersalah, dia akan terus ambil yang RM7,000 kat atas tu. Tapi untuk yang bukan penjawat awam. Okay. Tapi biasanya kalau bukan penjawat awam, dia kena pilih yang bahagian B. Bahagian B maknanya RM4,000 untuk KWSP, RM3,000 untuk insurans nyawa. Dia walaupun dia mungkin dia tak perasan agaknya kan, dekat situ ada pilih penjawat awam berpencin dengan selain penjawat awam yang berpencin. Setakat ni yang itu yang banyak. Lepas tu yang lapor pendapatan, tapi dia tak, dia dah hantar tu baru dia perasan. Sebab dia dah excited sangat kan dia punya ni. Yelah. Refund dia banyak. So dia main hantar, dia cek sebab hantar. Tapi bila dia semak balik, rupanya lupa masukkan jumlah penggajian. Kalau dia lupa bila dia dah lupa masuk yang jumlah penggajian tu, memang dia akan dapat free refund lah. Seronok dia nak membayar tu. Nak jadi wira negara. Sebab dia laju buat kan. Dia kalau nak buat ni, dia kena tenang je kan. Ada tak yang salah faham tentang undang-undang juga, Puan? Ada. Yang untuk yang baru-baru ni, yang section 127, kalau perasan kat dalam tu kan dia ada tanya, adakah dapat pengecualian section 127. Tahun ni baru saya jumpa yang yang pengecualian di bawah section 127 tu dekat dalam, sebab ada satu company ni lah, dia punya staff memang dapat pengecualian tu. Tapi dia tak tulis, dia tak masukkan dekat yang kotak yang section 127. Dia masukkan dekat kotak yang dekat belakang, dekat section 132, 133. Jadi salah dia tempat. Dia dah salah tempat dia letak. So, masa tu kita belum bagi taklimat lagi dekat sana. Jadi dia orang pun tak pasti macam mana kan. So, bila kita dah bagi tahu dia, memang banyaklah yang kita dapat pindaan sebab dia tersalah. Sebab kalau dia masukkan yang dekat belakang tu, dia punya pinggiran cukai dia akan lari. Faham. Baik, Puan, saya pun jadi dibenarkan untuk membuat pindaan. Dan berapa kali pindaan boleh dibuat? Okey, semua pembayar cukai boleh dibenarkan untuk membuat pindaan untuk diri dia sendiri. Tapi boleh dilakukan sekali sahaja. Sekali sahaja? Haa. Oh, so, tak boleh banyak-banyak kali eh. Lepas tukar. Lepas tukar. Oh, tak boleh lah. Dia kena apa ni, kumpulkan sekali. Lepas tu baru bagi dekat kita lah untuk kita buat pindaan. Okay. Dekat situ banyak lah juga macam yang apa, kesalahan macam pendapatan dia terkurang lapor, tak lapor. Lepas tu ada juga pembelajaran dengan tuntutan lain dia yang lebih tuntut semua tu. Yang tu semua boleh kita benarkan untuk dia buat pindaan. Okay. Baik, untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di siaran waktu ini, kita bersama-sama dalam klinik cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia di Bandar Mara Idu. Kita ada Puan Huslinda Husnon, Pegawai Perhubungan Awam Cawangan Duta Penggajian, dengan topik pagi ini, oops, salah lapor. Okey, baik, sekali saja kena ingat, jangan suka-suka hati nak tukar-tukar, jangan cari pasal. Baik, Puan, adakah pindaan yang dibuat sendiri oleh pembayar cukai ini boleh mengakibatkan apa-apa perubahan pada taksiran cukainya tu? Oh, betul. Yang tu memang akan ada perubahan. Okay, katalah macam bila setiap kali macam dia buat pindaan tu, kebiasaannya lah dia akan menyebabkan perubahan. Okay, daripada dia tak kena cukai, dia ada tiga situasi lah. Daripada dia tak kena cukai, dia terus kena cukai. Bila dah buat pindaan tu, dia terus kena cukai. Yang keduanya, daripada dia memang dah kena cukai, tapi mungkin cukai tu sikit kan. Lepas tu kepada dia tambah, kena lagi cukai tambahan. Yang ketiganya, daripada dia dapat refund, dapat terima bayaran balik, kemungkinan dia dah tak dapat bayaran balik, dah lah tak dapat refund. Lepas tu kena tambah lagi cukai kan. Dia, macam tu lah dia, pindaan tu dia boleh efek dekat situ. Okay, bagaimana dengan kadar dan juga cara pengiraan kenaikan cukai kalaulah terdapat pindaan ke atas taksiran yang telah dibuat tu, Puan? Okey, kalau macam saya sebutkan tadi, dia ada dua situasi lah.
Okay, situasi yang pertama, dia hantar tindaan tu dalam tempoh. Dan satu lagi, dia hantar di luar tempoh. Okey, maksud ni yang dikatakan dalam tempoh tu, kalau katalah untuk borang BE, untuk penggajian kan, untuk penggajian borang BE tu dia sampai 30 Jun, kalau ikutkan setiap tahun 30 April. Tapi tahun ni je kita bagi sampai 30 Jun sebabkan PKP ni. So, dia kalau dia hantar dalam masa sampai 30 Jun ni, dalam tempoh pemfailan ni, dia dia akan buat kiraan pengiraan biasa. Tapi tak ada penalti. Tak ada penalti sekurang laku. Tapi kalau dia hantar di luar tempoh, maksudnya dah start 1 Julai, dia baru nak hantar. 1 Julai tu dia baru nak hantar. Dia baru teringat lah nak hantar kan. Lepas tu, dia akan pengiraan tu, surat pengiraan tu kita akan buat. Sebab dia dah hantar borang yang terpindah kan yang tu. Dia akan dia punya taksiran tu akan dibangkitkan bersama dengan penalti kurang lapor. Okey. Section 116 tu. Baik, Puan, ada soalan dari dalam pautan Facebook kita ni. Kata Nurini Roslina, kata macam saya mau buat e-filing sebab nombor telefon yang lama saya dah tak pakai lagi. Boleh bagi pendapat macam mana nak buat e-filing tak? Dia boleh hubungi kita punya hasil K-Line ataupun dari daripada kita punya website hasil gov.my tu. Dia ada ni kan, hubungi kami, panggilan dan pegawai perhubungan awam. Dekat situ ada nama, ikut cawangan dia. Dia kalau dia tahu dia cawangan mana, dan dia akan dia boleh telefon dengan pegawai yang ada dekat situ untuk minta untuk tanya macam mana nak buat semasa ni. So kita akan bagi borang CP600B tu. Borang tu kita akan bagi dekat dia untuk dia isi dan pulangkan balik kepada kita, dan kita akan buat semasa kini di sistem. Lepas kita buat semasa kini di sistem tu, dia boleh hantar, dia boleh login balik ke dalam izin hasil tu dan dia pilih terlupa kata laluan. Dia pilih terlupa kata laluan, dia pilih yang by SMS lah. Ataupun dia hantar SMS untuk dapatkan, untuk kita reset balik. Okey, maksudnya kena isi nombor yang baru tu lah. Okay. Tapi dia kena kemaski dengan kita dulu. Kena update dalam sistem tentang data-data tu. Baik, tanya yang latest. Okey, tanya Ruslan Saharudin, Puan, adakah kaunter untuk e-filing syarikat dibuka? Tak pasti isi borang B lah. Borang B. Okey, untuk buat masa ni, untuk sepanjang tempoh PKP ni, kita memang tak buka kaunter untuk e-filing. Tapi kalau dia nak dapatkan nasihat, dia boleh kalau dia tahu dia cawangan mana, dia boleh dapatkan nasihat daripada daripada pegawai perhubungan awam untuk macam mana nak tanya, macam mana nak isi. Tapi biasanya borang B ni dia cuma beza dia dekat tu lah, sebab dia ada pengiraan tax competition untuk dia punya syarikat tu. Dia ada pengiraan cukai untuk dia punya syarikat tu. Yang tu dia memang confused sikit kalau untuk yang baru first time nak buat kan. Tapi dia boleh call. Dia boleh call. Sebab sekarang ni memang kita tak buka untuk pengunjung datang untuk untuk buat e-filing. Okey. Baik. Pejabat ada dah dibuka tapi tak digalakkan, tak dibenarkan, bukan tak digalakkan. Baik, Puan, kalau kita tengok soalan rakan-rakan ni di Facebook, di alam maya dan sebagainya, macam-macam. Ada yang mungkin tak jelas dan sebagainya. Kita dalam tempoh PKP, pejabat LHDNM pun baru je dibuka, beroperasi kembali dan sebagainya. Sebelum ni ada tak dalam talian, tapi dia ada beberapa perkara yang mungkin akan tertangguh sedikit. Contohnya macam Zainuddin Zakaria yang ditanya, Puan, saya dah submit awal bulan Mac hari tu sampai sekarang tak dapatlah lebihan bayaran cukai, Puan. Saya salah lapor ke sistem yang problem? Ramai tak dapat ni, Puan. Saya nak tanya je sebab dalam berkurung kan sekarang ni katanya. Sebab kita walaupun kita dalam tempoh PKP, tapi sistem dia masih auto untuk buat submission, untuk buat refund tu. Tapi mungkin ada yang tercicir tu. Kalau dia tahu dia cawangan mana, minta dia hubungi dengan cawangan dia untuk cek. Kadang-kadang memang dia rasa dia ada refund tahun ni. Tapi takut dia ada tahun-tahun sebelum yang ada cukai yang dikenakan yang dia tak perasan. Maksudnya dia so dia akan offset dengan yang tahun sebelum tu. Jadi dia akan dapat sikit, sama ada dapat sikit ataupun nanti dia akan jadi efek yang dia sebenarnya tak ada pun lebihan bayaran. Ganti balik.
Dia cuma check, dia kena check balik dengan dia punya kewangan. Okey, satu lagi soalan dari Siu Kwan Ong, dia tanya, "Puan, saya CP500 belum dapat lah, puan macam mana nak dapat kan?" CP500, dia kena hubungi cawangan dia. Okay. Sebab sekarang ni kita dah mula buka sikit demi sikit, maksudnya kita buka tapi tak sepenuhnya lah pejabat. Tapi dah ada orang di pejabat untuk ni, untuk keluarkan CP500 tu. Jadi dia kena contact dia punya cawangan tu. Dia boleh tengok dekat, macam saya cakap tadi, dekat dalam website kita, hubungi kami, pegawai perhubungan awam, dan nanti, ataupun dia boleh email. Email je lagi senang. Kalau kadang-kadang tak, tak dapat masuk kan, tak dapat nak tembus talian kan. Itulah. Saya prefer orang email. Sebab email lambat lambat ke cepat, kita baca, kita akan reply juga. Okey, itulah tanya Musa Ghazali tadi tu. Saya tersilap lah, tak isi jumlah pendapatan. Boleh ke LHD reset semula? Saya call tak dapat. Email. Apa email dia tadi, Puan? Email maksudnya dia tengok di cawangan mana. Email ke cawangan lah. Betul. Okey, maksudnya cawangan. Boleh dapatkan di laman web ataupun tapi kalau dia dah hantar borang tu, dia dah memang tak boleh reset lagi dah. Dia cuma boleh buat pindaan je. Okey. Baik. Puan, tadi puan terangkan tentang permohonan pindaan yang diterima dalam tempoh. Macam mana kalau permohonan tu dibuat di luar tempoh? Okey, kalau dibuat di luar tempoh, katalah macam sekarang ni tutup 30 Jun kan untuk yang borang BE. Tapi borang B tutup 31 Ogos lah sebab dia tutup bulan ni kan, 7. Jadi kita extend lagi 2 bulan kan. Betul. So yang untuk yang tu, kita macam saya sebutkan tadi, dia kena hantar borang nyata terpindah. Borang tu dia kena sign semua dan hantar kepada cawangan di mana file dia berada. So, nanti kita akan proses. Dan perlu diingat memang kalau dia ada taksiran peningkatan, maksudnya kalau dia ada peningkatan cukai, memang akan ada penalti dikenakan lah. Sebab dia dah hantar selepas tempoh. Okey. Baik. Jadi perkara ini boleh dibantu dengan menghubungi talian dan sebagainya kalau ada sebarang persoalan dan juga sebarang keraguan tentang maklumat yang perlu anda isi. Sebab kalau yang dekat dalam yang website kita tu, yang dekat hubungi kami tu, ada email. Jadi dekat situ better email lah. Kalau sebab kalau nak call pun kadang-kadang tak susah nak dapat kan. Better email. Okey, baik. Ni puan Cik Zainuddin ditanya balik. Dia dengar tadi ni, ditanya balik. Saya tak pasti puan ada buat salah ke macam mana, tapi saya dah submit awal bulan Mac. Semua siap sampai last page, disuruh sign nombor IC dan keluar jumlah lebihan bayar. Tapi tak ada apa-apa lagi lah puan. Tahun-tahun sebelum ni okey je, tak pasti silap ke macam mana. Cuba buat pindaan tak boleh. Cek lampiran akhir tak ada jumlah pendapatan tahunan, cuma ada lebihan pulangan bayaran dalam RM5,000 lah kata dia, macam tahun lepas juga dia kata. Yang tu, itulah macam saya cakap tadi, dia kena email dan sebagainya lah. Email kepada ni. Kalau dia dapat, dia cuba try call dulu. Sebab sekarang ni memang kita dah buka panggilan untuk cawangan dah. Kalau dia dapat tembus talian tu, dia boleh tanya apa ni, macam mana dengan dia punya status. Dan memang sekarang ni kita tengah proses untuk bayaran balik je dulu. Okey. Musa Ghazali tanya lagi puan, saya tak isi jumlah pendapatan puan waktu hantar tu. Bila nak buat pindaan tak boleh katanya. Nak buat apa? Kalau untuk buat pindaan, itulah macam saya cakap tadi, dia ada peningkatan cukai kan? Peningkatan cukai dia kena hantar ke cawangan. Itu kena yang ke cawangan lah. Cawangan dibuka file tu lah. Kalau dia kurang pengurangan, baru dia boleh buat online. Tapi kalau yang ni sebabkan dia peningkatan cukai, dia kena pergi ke cawangan untuk hantar. Macam mana orang setiap individu tu nak tahu dekat mana file dia pun? Mungkin dia tak jelas dekat mana. Ada alamat ke dekat borang EA tu ke? Ataupun kena tanya majikan? Kalau nak call, kalau ikutkan boleh je nak call hasil kill line tu untuk tanya cawangan dia kat mana. Ataupun boleh juga download kita punya dekat ni kan, kalau macam App Store, dekat Play Store ni ada kita punya apps Hasil Info Kim. Daripada situ kita boleh tahu kita cawangan mana. Hasil Info Kim. Info Kim. Okay. Hasil Info Q, dekat dalam tu dia boleh masukkan dia punya nombor IC, macam tu dia keluar nombor cukai dan dia akan keluarlah cawangan dia kat mana. Senang. Banyak pula soalan daripada rakan kita ni puan. Boleh ke puan? Boleh. Muhammad Hafiz If dia tanya, boleh tak buat rayuan untuk pengurangan cukai yang perlu dibayar puan?
Maksudnya dia tak pasti saya, tapi soalan dia ditulis begini, boleh tak buat rayuan untuk pengurangan cukai yang perlu dibayar? Kalau dia dah, apa yang dia dah submit dekat kita tu, kalau dia ada apa ni, sebab-sebab kalau macam dia ada dokumen yang yang apa solid lah untuk dia mendapat yang pengurangan tu, dan dia boleh hantar dekat kita lah untuk kita proses, ataupun itulah guna yang online, yang online DE tu. Tapi kena ada dokumen. Kalau untuk hantar yang bahagian yang dekat online tu, yang dia boleh upload dokumen kan dekat situ. So semua dokumen daripada pendapatan ataupun risik-risik pelepasan, semua tu dokumen tu kita perlukan untuk DOD. Okey, saya tanya soalan terakhir daripada rakan kita ni, Puan Bala Ayadurai. Dia tanya, Puan, saya dah submit tax claim bulan Mac dan LHDN reply dah, minta dokumen pemfailan tahun 2017. Saya hantar semua dokumen, tapi dah 2 minggu lebih tak dapat sebarang maklum balas ni, Puan. Macam mana, Puan? 2 minggu lebih sebab kita kan dalam tempoh PKP. Tak ada staff apa ni untuk buat yang tu. Tapi start daripada minggu ni, kita dah mula kerja sikit-sikit. Maksudnya macam kita start sekali lah. Memang tak ramai dekat office, tapi yang mana yang urgent, yang memang sekarang ni kita buat, yang penting kita buat yang bayaran balik dulu. Sebab kita fahamkan kat dalam tempoh PKP ni memang memerlukan sangat kan yang untuk dapatkan duit tu, duit refund tu. Tapi kalau yang untuk dokumen yang dah kena audit, memang kena tunggu kena tunggu untuk kita proses. Betul. Jadi kita harapkan agar masyarakat faham bahawa sekarang adalah dalam tempoh PKP, dan LHDN pun faham kalau misalkan kata dah terlebih daripada tarikh yang sepatutnya, kalau belum kalau semasa waktu tak ada PKP dan sekarang dalam PKP, LHDN pun faham, takkanlah nak tambah denda. Betul tak, Puan? Jangan risau. Kerajaan memahami anda. Okey. Baik, Puan, pesanan akhir kepada pendengar, silakan. Okey, pesanan akhir bagi individu yang ada pendapatan penggajian, bolehlah laporkan pendapatan yang diterima tu dengan mengisi borang EDE sebelum 30 Jun lah. Kalau tak 30 April kan, kita dah bagi tempoh, extend lagi sampai 30 Jun. So bagi yang berpendapatan perniagaan pula, boleh lapor pendapatan dengan menggunakan borang EDE. Yang tu hantar sebelum 15 Julai dan lanjutan masih kita berikan lagi 2 bulan lah. Jadi kalau tidak semestinya kalau kita laporkan pendapatan ni automatik kita kena cukai. Kadang-kadang ada juga yang dia ada file cukai, tapi dia punya pendapatan tu memang tak sampai daripada amount yang kita minimum amount tu kan. Tapi bila dia dah ada file cukai, kita advise untuk hantar setiap tahun. Setiap tahun tu kita beritahulah memang dia ada fluctuation dia punya tu kan, dia punya pendapatan dia. Graf turun naik dan sebagainya. Setelah tahun ni dia memang ada pendapatan. Baru kita tahu kalau macam dia tak ada pendapatan, mungkin dia dah tak bekerja tahun tu. Tahun tu dia dah tukar kerja kan. So kita tahulah dia punya flow dia kan. Kalau tak hantar kita tak tahu. Betul. Okey, Puan, saya tolong jawab untuk Puan sebab Cik Zainuddin tanya lagi. Puan, jawangan saya LHDN Johor Bahru, apa email atau telefon sana? Cik Zainuddin, muat turun LHDN Info Kim di Google Info Play Q. Atau macam mana? Info Q. Okey. Tapi kalau yang tu dia nak tahu, dia boleh pergi kat website je. Pergi dekat website boleh. Email ataupun nombor telefon kat sana. Pergi dekat hubungi kami. Panggilan, lepas tu cari pegawai perhubungan awam. Annie Lee ni tanya, saya tanya je lah, Puan. Saya dah hantar e-filing Puan, tapi saya salah pilih status majikan. Boleh ubah pergi yang betul? Status majikan boleh. Yang tu dia kena hantar ke cawangan. Baik, menarik sekali perbincangan kita dengan Puan pagi ini. Puan okey ke, Puan? Banyak soalan ya. Banyak sangat, Puan. Yang menonton kita pun ramai. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Huslinda Husnon. Okey, nanti Puan mungkin akan dapat balas sendirilah kepada rakan-rakan kita yang sudah memberikan soalan-soalan di live video ni. Boleh, Puan? Boleh. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Puan Huslinda Husnon, Pegawai Perhubungan Awam Cawangan Duta Penggajian dalam slot Klinik Cukai. Terima kasih, Puan. Terima kasih.
Baik, teruskan mendengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Hanya di Bernama Radio kita berikan anda berita-berita informasi berkaitan perniagaan, juga info terkini berkenaan dengan COVID-19.